Hai Vittori, mengapa kau berhenti berlatih? Pak, aku lelah berjalan. Kau seharusnya membelikan mobil baru untuk kami dan juga peralatan olahraga bagi kita. Apa yang harus dilakukan jika kau menghancurkan mobilmu? Kau harus cepat berlari untuk pergi. Kita telah menyelesaikan pelatihan kita. Berdiri sekarang. Lakukan gerakan harimau. Sempurna. Kita pelindung Pulau Harimau, melindungi dengan segenap kekuatan kita. Penguasa kita, Hasis, kita akan berjuang segenap jiwa kita dan mengikuti instruksinya. Mengapa kau datang terlambat? Memasuki kawasan rahasia puncak itu sangat sulit. Dan kau memintaku untuk tidak memasuki kawasan rahasia Lord? Apa kabarmu, sayang? Aku membeli mobil biru selama penjualan. Aku ingin mengajakmu ke pantai. Aku adalah heroik dan aku memiliki mobil. Aku harap kau menerima ajakanku. Kumohon, aku sangat mencintaimu. Aku akan membunuhmu, Panda. Dasar kau tidak berguna. Jangan terburu-buru, Vittori. Misiku adalah membantumu ketika kamu membunuh musuhmu. Kau tidak pernah membunuh siapapun sejak kau membeliku. Ini bukan salahku. Kau yang noob. Aku noob, sialan. Kau bukanlah noob. Kau bot. Panda, pergilah kau ke neraka. Rencana kita telah selesai. Ini sangat sederhana dan semuanya sangat jelas. Kalian hanya perlu mengeksekusi tanpa kesalahan. Aku mengerti rencana tersebut, tapi bagaimana kita akan mengalahkan semua harimau? Sebab mereka begitu kuat dan cepat. Hahaha, kau selalu bodoh seperti pengikut Vittori. Apakah kau tidak mengerti kalau kita hanya akan membunuh pemimpinnya? Target utama kita adalah untuk membunuh Hasins. Kita bisa saja membunuh harimau dengan begitu mudah. Aku Lord Ahmed. Aku akan mengorbankan Hasins dan aku akan membunuh semua pengikutnya. Kita akan menghancurkan pulaunya. Kalian akan menjadi orang penting di pulau ini. Tunjukkan kesetiaan kalian kepada pemimpin kalian. Kita tidak bisa menerima penghinaan ini. Vittori telah melampaui batasnya. Mereka menyamakan kita seperti budak mereka. Bagaimana kita akan menghadapinya? Kita tidak diciptakan untuk perang. Tentu saja mereka akan membunuh kita dengan mudah. Kita para panda. Kita sangat pintar. Inilah saatnya untuk membuat semua orang menghormati kita. Saya akan pergi ke zombie untuk meminta bantuan. Menarilah, menarilah. Ini tarian terakhirmu. Yang terakhir? Ya, inilah yang terakhir. Kau kotor. Kotor. Ayahmu kotor. Semua keluargamu kotor. Aku menikah denganmu karena Hasins memaksa pernikahanku. Hasins menikahi gadis yang aku cintai. Hasins sialan. Aku benci dia. Aku mencintai istrinya. Mustahil bagiku mencintai orang bodoh sepertimu. Aku Lord Ahmed, makhluk terbaik di pulau ini. Hapus air matamu.
kau akan mati hari ini. Dan besok, aku akan membunuh ayahmu yang kotor. Aziz adalah tujuanmu. Jangan tunjukkan tujuanmu saat bertemu dengannya. Dia akan berpikir bahwa kau adalah elit pas biasa. Tapi kau adalah elit pas spesial, tidak seperti yang lain. Apa? Aku percaya kau akan menggantikan Aziz. Kami, elit pas berikutnya, akan mematuhi kau sepanjang hidup kami. Itu hanyalah masalah waktu. Dan kau akan menjadi pemimpin bermuda. Pemimpin, mengapa kita tidak pergi untuk pemakaman putrimu? Sahabatku, apa kau pikir ada seseorang yang lebih mencintai putriku daripada diriku sendiri? Kita harus pergi ke pemakaman, pemimpin. Apa kau percaya seseorang dapat menyelinap ke rumah Lord Ahmed? Tidak datang ke pemakaman itu hal yang buruk, pemimpin. Aku yakin dia membunuhnya. Dia berbohong kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam perangkapnya. Apa kau memiliki berita tentang apa yang terjadi di pulau ini? Iya, Lord Ahmed ingin memberontak melawanmu. Sial, aku bilang padamu untuk menggantungnya, tapi kau bilang maafkan dia. Jika saja aku membunuhnya saat itu, hal ini tak akan terjadi. Maaf, Hashins, aku tak tahu dia akan melakukan hal ini. Sekali lagi, aku minta maaf, tolong maafkan aku. Wahai Hashins, lupakan semua masalah di pulau ini. Hari ini kita akan bertemu dengan pasukan elit berikutnya. Kau benar, sayang. Pemimpin Victory telah membunuh salah satu dari kami. Iya! Aku ingin membalas dendam. Ikutlah denganku ke pulau. Kau dan para zombie membantuku membalas dendam. Iya. Aku harap kau memenuhi permintaan kami. Aku akan berterima kasih kepadamu untuk hidupku. Aku tidak membantu yang lemah. Aku tidak ingin tampil di film Hashish ini dan menjadi terkenal seperti kau dan Victory bodoh. Iya. Aku adalah pasukan elit pas berikutnya. Aku disebut Samurai Black Moon. Selamat datang di Pulau Bermuda. Aku ingin menjadi tangan kananmu. Dan aku ingin hidup dengan kelompok bulan berdarah di sini, di Menara Jam. Dengan penguasa kami, Aziz. Ini tak dapat dicapai dalam semalam. Kau harus terlebih dahulu membuktikan kesetiaanmu padaku. Aku akan mengungkapkan kepada kau tentang seorang yang ingin membunuhmu. Semua orang tahu bahwa Lord Ahmed ingin membunuhku. Tidak, tidak. Ini seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada dia. Pergi denganku, Kemil, dan kita akan menangkapnya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Aziz belum menghubungi kita sejak kemarin, dan aku telah menerima berita kalau dia akan pergi ke Mid. Dia telah mengabaikan kita.
kita tidak akan diam tentang kematian putriku. Kita akan pergi ke Peak di pagi hari. Dan kita akan membunuh pengkhianat Lord Ahmed dan semua pengikutnya. Kita akan melakukan pembantaian di Peak. Kita harimau. Kita adalah yang terkuat di pulau ini. Kita akan membakar semua area di Peak. Kita akan membalas dendam atas kematian putriku. Kita akan membuat kematian Lord Ahmed. Ini akan menjadi pelajaran untuk setiap pengkhianat.